adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik tetap dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap semangat. Hari ini bersama dengan Kak Nina di renungan sekolah minggu. Mari sebelum kita mulai renungan hari ini, kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, tunduk kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Sekarang kami siap untuk mendengarkan renungan hari ini. Berkati kami Tuhan, hapuskan segala dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk renungan hari ini kakak mau ajarkan adik-adik salah satu doa yang ada di buku Katekismus, yaitu Tangiang Jumpa Ro Pangunjungan yang kedua, yang isinya seperti ini: Unang loas beau mago aitinobus mi doau saitaluhon si pangago asatu lambungmu au ro di ujung au pamonang sahat baen tu surgo au. Nah adik-adik, sekarang ikutin kakak pelan-pelan ya. Ulang loas be au mangu aiti nobus mi do au saita luhon si pangago asatu lambungmu au ro di ujung au pamonang sahat baen tu surgo au, yang artinya jangan biarkan aku tersesat karena engkaulah penebusku. Kalahkan si jahat agar aku melekat padamu. Sampai akhir jadikanlah aku pemenang sampai ku di surga. Seperti yang sudah kakak sampaikan sebelumnya, adik-adik, doa ini boleh adik-adik sampaikan kepada Tuhan ketika adik-adik sedang mengalami kesusahan atau kesulitan di rumah ataupun di kegiatan sekolah lainnya. Sekian renungan hari ini, adik-adik, mari kita tutup di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk renungan hari ini. Engkau yang berkati adik-adik sekolah minggu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan, biarlah Engkau yang berikan mereka pertolongan. Yang sedang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang sedang berduka atau sedih, Engkau yang berikan penghiburan dan sukacita yang daripada-Mu. Berkati kami Tuhan, hapuskan segala dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, demikian renungan hari ini. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.